Beredar sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sosok ojol yang tertidur di atas trotoar. Ia juga menggunakan motor sebagai bantal. Video ini diabadikan dalam sebuah unggahan akun TikTok @rizkymarianto199. Dalam video tersebut diperlihatkan ojol yang tertidur di pinggir jalan. Ia terlihat tertidur pulas. Motornya parkir di trotoar, kemudian driver ojol tersebut tidur sambil bersandar di motor bebek tersebut. Menurut keterangan Rizky Marianto, driver tersebut harus menempuh perjalanan 25 km setiap harinya untuk mencari orderan. Video ini pun mendapatkan respon dari warganet di kolom komentar.